nutrisi Bayinang ini emang gue dari awal siap untuk makanan Jepang. Tapi emang lagi hujan ini benar-benar wow, hujannya besar banget. Tapi di dalam bak ini kita mau coba namanya sushi. Ya. Sushi from 15K. Jadi dia di paling rendah itu dari harga 15K. Dan katanya ini adalah sebuah budget sushi yang kita bisa ngerasain dengan kualitas yang lumayan mantap. Alright guys, jadi gua udah sampai di atas dan ini gua tinggal lihat menunya. Ini guys, wow, benar-benar starting from 15K, nggak paling rendahnya 13 nih. Naik dan mentok-mentok itu pun nggak sampai 50.000 loh guys. Wow. Okay. Ada susinya di sini, nanti sama nabi, besar. Jadi juga rekomendasi Judoro. Oke deh, saya rekomennya itu juga deh. Jadi Judoro 1, Salmon Ebi 1, Sushi Garo. Guys, ini gak sampai 50.000. Oke, kalau biasanya pertama nama sushi, gak sejati ya, sometimes kalau ini kita sempat yang almost over. Oke, sekarang kita tunggu. Ini benar-benar nuansanya sebenarnya Japanese sama. Sampai lampunya aja ini judul. Ini salmon ebi-nya sama sashimi deh. Ini signature. Sushi Garo, really really unique. Jadi guys, ini gue dari tadi emang dari di rumah gue udah bilang ini gue udah pakai baju Shiba Inu. Jadi Shiba Inu yang tahu, Shiba Inu ada tempat kayak anjing yang suka ada bahasa yang suka representatifnya Jepang. Gue sebelum mencoba yang ini, gue mau coba fresh ini. Gue pakai ini fresh jadi dikasih lakan. Nah, okay, the fresh salmon. Guys, kalau makan sushi, jangan pernah wasabi-nya masukin ke dalam saus sushi kecap. No. Jadi mending ambil sedikit, put it there. Nah, dipping-nya dikit aja. Sepertinya aja. Hai, itu dadah gimana? Ini namanya judoro, pak. Yang biasa kalau lo mikir judoro, mikirnya apa guys? Lo sih mikirnya yang banting-banting segala. Okay. Jadi itu dia itu ada isinya tuna. Tunanya ini dikasih dengan apa ini? Egg ya. Nah, abis itu mereka goreng sehingga mereka bisa jadi teksturnya begini. Dikasih sama teriyaki sauce. Kaya. Bener nih, mulut gue dibanting-banting, lidah gue dibanting-banting, lidah gue dibanting-banting. Enak sih. Next up, salmon ebi. Okay, gue bener. Ya, jadi di dalamnya ada kanjero dikit. Di sini ada kayak crunch-crunchnya. Ini, with some mayonnaise. Atau bisa bilang mentai. Dan ini juga dikasih sama flying fish roe, kalau bilangnya ya. Jadi telur ikan, ada bilangnya apa ya? Tobiko. Try it out. What do you expect from a sushi gila? Ini nih yang gue dari penasaran. Jadi dia bilang ini adalah kani-kani yang tadi bilang ya. Nih. Kani yang ada di ini nih. Wah, mungkin dulu. Nah, ini digoreng. Ini digoreng jadi acar. So, gue bakal angkat dulu. Dikirin. Dikirin.
benar-benar busuk ini enak. Ini sih unik loh. This one is really unik. Siapa kepikir bakal jadi dipotong lain-lain? Kani rongga. Kaninya ya, sorry. Kani itu jadi kepiting. Jadi namanya ini raw kepiting. Jadi sebenarnya it's not really crab, tapi kepitingnya kayak ini asli kepiting lah. Tapi ini digoreng kayak gini. Ini a new way of eating the kani rong. Kita coba dengan rollnya sekarang. Isinya ada alpukat, kepiting, dan ada si agen, si Tobi Boy. Oke, sebenernya gue rada expect nasinya tuh lebih asin dikit. Nah, lebih mirinnya juga ada dikit lebih banyak. Tambahin dikit lagi, udah pas. But so far, ini dengan ini mantep banget. Jadi ini recommendernya, gue cobain. Turns out, it deserves mapushi. Sebenarnya dari tadi gue mau ngomong, gue lupa. Sebenarnya ini dari tadi gue gak selama makan ya. Ini Tobi Boy itu mereka royal banget. Banyak banget, saking banyak itu kadang. Ini kecil-kecil kan bisa nyapot di gigi. Pada tadi nyelap-nyelip gigi. Oh iya, banyak ya. Last bite-nya. Nah ini bener-bener last bite-nya gue mau yang spesial yang ini. This one. So. Gue seneng sama ini, karena dia tuh kayak yang biasanya namanya, kalau kalian tahu namanya California roll itu ada alpukatnya, ada sayur lettuce-nya. Ini benar-benar asli mulut every bite, jadi lu kayak gak ngerasa enak gitu. Yang bikin gue tuh benar-benar sekali makan wah gak bisa banyak ya kan, benar-benar umami boom banget itu sih, si judul roll ini. Wow, gue kenyang banget. Serius, gue udah sangat kenyang banget. Gue makan 1, 2, 3, 4. Dan kita lihat sekarang ini semua totalnya bakal kena berapa. Jadi, let's go. Alright guys, tadi kita udah lihat kita udah makan sampai 4 macam hal. Sekarang kita lihat berapa ini papa. Lihat. Bisa pakai apa aja nih? Semuanya bisa guys, jadi gak usah takut. Ini kalau buka dari berapa sampai berapa? Kita dari jam 11 sampai jam 11 sampai jam 10 dan setiap hari. Saya tawarkan dari 40. Oke. Sekarang saya akan bayar dulu. So guys, makasih banget. Nah, alright guys, kita udah lihat itu semua total adalah di gak sampai 150 ribuan. Dan itu gue sampai depan nyam banget. Kenyang banget. So guys, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Karena kita bakal setiap hari Rabu, hari Minggu, kita bakal selalu upload di YouTube, Instagram, and TikTok. So, stay juicy, stay good guys. Goodbye.